Ibu namanya Sahat? Oh, Bu. Ibu tinggalnya di mana awalnya? Awalnya lagi di rumah. Rumahnya sebelah mana di sini? Dekat. Iya, sekitar setengah kilo. Setengah kilo. Ibu di sini udah berapa hari tinggal di sini? Banyak hari Selasa. Hari Selasa. Ini keluarga Ibu semua di sini atau ada beberapa keluarga yang tinggal di sini? Semua keluarga Ibu. Jadi ini yang dusun apa yang masuk di sini? Dusun Cikondang. Dusun Cikondang. Nah, Ibu pas di sini selama ini ada yang sakit atau ada yang butuh apa gitu? Ya, seperti saya juga baru sembuh. Kemarin kan ada pengobatan gratis, alhamdulillah gitu, saya terbantu. Sakit batuk pilek, anak saya juga gatal-gatal pada ini. Sekarang masih ada yang sakit keluarga Ibu atau yang lain? Masih, anak saya yang masih balita. Ini ada berapa orang? Di sini ada ratusan? Berapa? Lebih mungkin ratusan. Terus untuk baju, kemudian untuk apa yang Ibu butuhkan? Yang Ibu butuhkan supaya insya Allah kami bisa membantu nanti. Iya, kemarin saya cuman sebadan adi, yang ada di badan aja, soalnya kebetulan rumah saya yang terendam gitu, yang pas deket sungai gitu. Berarti pakaian yang gitu-gitu nggak ada ya, selimut? Alhamdulillah kemarin udah ada gitu. Ada yang sementara, alhamdulillah nggak ada yang bantu. Kemudian di sini ada yang sakit nggak, Bu? Gatal-gatal yang pilek gitu, yang sesek. Kan Ibu putranya berapa? Dua. Ini putra Ibu bukan? Hujan. Iya, itu yang ini. Oh, ada yang masih kecil ya? Iya, baru 16 bulan. Terus kalau makan rame-rame di sini? Masaknya apa, ada khusus dibikinkan masak? Ya, kemarin dibikinkan. Terus masak dikasih beras juga, kadang masak sendiri juga, soalnya kan darurat hujan. Iya, yang sabar ya, Bu ya. Iya. Mudah-mudahan keluarga di sini nanti bisa bersama-sama ya dengan kami dari Irda. Kami dari Irda bersilaturahmi ke sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa membantu semampu kami ya, Bu ya. Terima kasih sebelumnya juga. Alhamdulillah gitu, ada perhatian, alhamdulillah. Iya, sudah nengok ke sini. Ini Dr. Sarhan, Ketua Irda Pusat. Ya. Makasih, makasih ya, Bu. Makasih, Bapak.